Hai semua, kembali lagi bersama gue YPMC. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal ya nge-review lagi salah satu akun free player yang bakal memotivasi kita ya dalam bermain game One Punch Man ya, dan tidak memikirkan ya pay to win terus ya. Apa sih yang bisa kita ambil ya untuk menjadi motivasi dari akun free player ini? Oke ya, yang pertama kalian lihat di sini ya, untuk Nopi speknya itu cuy belum dibeli ya, untuk Nopi speknya itu belum dibeli sekalipun. Oke, belum dibeli sekalipun, dari awal rilis belum pernah dibeli. Kemudian di sini ya, untuk fontnya, dananya itu juga belum pernah beli satu dana pun. Jadi dia ngeluarin duit cuma untuk ini ya, cuma untuk paketan saja cuy, kecuali mungkin ya beli-beli yang lain yang tidak masuk ke dana cuy ya, gue nggak tahu kalau itu. Oke, dan di sini ya, apa sih kok bisa memotivasi kita bang? Kita bakal cek dulu cuy, kita bakal cek dulu ya. Dia ini bermain di server 12 ya, satu server bersama Gunyit cuy, satu server bersama Gunyit. BP-nya sudah 28 juta ya. BP-nya sudah 28 juta cuy. Free player 0 rupiah, oke. 28,6 juta. Top satunya di sini ya dipegang oleh Gunyit dengan 55 juta. Kemudian untuk state-nya dia itu ranking 39 dengan total bintang yang dikumpulkan 1092. Kemudian untuk karakter tertingginya dia berada di top 8 dengan Mosquito-nya ya, BP 6 juta. Kemudian untuk klubnya dia berada di klub mid ya, mantap Seoul. Oke, kita masuk saja dan kita langsung ya, kita maksimalin BP-nya. Oke, sampai sini gue nggak bakal nge-review dulu ya, gue nggak bakal nge-review dulu karakternya, tapi gue bakal scroll terus ya. Kalian perhatiin kenapa BP dia bisa gede. Oke, kalian perhatiin sampai mentok. Perhatikan sampai mentok, oke? Kalian sudah kalian perhatiin? Ya, benar ya. Awaken starnya ini ya cuy, udah pada ya bintang 1 semua cuy. Udah pada bintang 1 semua. Loh, kok emang itu ngaruh bang untuk tingkatin BP? Jelas ngaruh cuy, jelas ngaruh ya. Karena nanti bakal kita lihat ya. Langsung saja gue pergi dulu ke rumah ya, biar enak cuy, biar motivasi buat kita ya. Kalau mau ningkatin BP ya, lakukan cara ini, oke? Kita pergi ke figurin ya. Dan kalian lihat ya, setelah kita ngawakan-awakan kan itu ada targetnya ya. Kalian ikutin aja targetnya berapa bintang yang harus kalian tingkatin ya untuk mendapatkan bonus ya. Bonus base ya, base attack, defense, HP, dan yang lainnya. Kita lihat ya, apakah masih ada yang bisa kita tingkatin di sini cuy? Apakah masih ada yang bisa kita tingkatin? Harusnya tadi sih ada, gue lihat sih masih ada tadi. Gue nggak tahu di nomor berapa, ntar dulu cuy. Ntar dulu ya, gue lihat-lihat dulu cuy. Tadi sih ada yang bisa kita tingkatin awakenednya ya. Oke, tar dulu. Wait, belum ketemu cuy. Lupa gue di base berapa tadi ini ya. Kita langsung masuk aja ke karakter deh. Gue kalau karakternya inget ya, kalau karakternya gue inget yang mana yang harus gue naikin awakenednya. Tar dulu, kita masuk ke sini. Mana tadi cuy? Tar dulu, gue lupa anjim. Bener-bener forget. Nah ini kayaknya si kampret nih. Kayaknya ini deh yang harus. Nah, betul ya, ini dia ya. Kita tingkatin ya cuy, kita tingkatin jadi bintang 2. Kita lihat ya, bisa naik sampai berapa nih. Oke, dan ini dia ya, ningkatin block rate ya 8%. Ningkatin block rate, nah ini dia cuy. Ini dia maksud gue ya, lihat. Base-nya ningkat ya, nambah 600 ya. Untuk HP-nya nambah 2400. Dan untuk defense-nya nambah 600 ya, kalau misalkan ngikutin target. Mantap Seoul ya, rajin banget sih ya. Oke, itu tuh yang pertama untuk ningkatin BP ya, ikutin target yang ada di figurin. Kemudian yang kedua, jangan ini ya, jangan terpukau sama emblemnya cuy. Free player. Free player ya. Ingat ya, gila loh cuy, emblemnya udah bintang 3 atau level 3 ya. Undying Shield ya level 3, kemudian Subdead level 2, Distort level 2, kemudian Eternal Heart level 2 juga cuy. Gila, rata-rata ini ya udah pada gede cuy. Dan total BP emblemnya di sini ya 2,8 juta ya. Ini 2,8 juta kan? 2,8 juta. Wow, amazing cuy. Kemudian kita lihat juga di sini ya. Gue pengen kasih lihat juga ya di Mirage trialnya ya. Mirage trialnya juga udah pada tinggi cuy ya. Kalau ini kalian lihat ya, untuk trial of skill-nya ya 100, stage 140 ya. Kemudian trial of blade-nya stage 100, trial of force-nya 96, trial of heart-nya stage 80. Mantap Seoul ya. Dan untuk bounty mission-nya tiap
tiap ini ya, tiap Senin sama Kamis itu ya kan apa namanya? Relog ya. Nah, dia suka dibeli semuanya cuy, dibeli semua biar cepet dapat ini ya, biar cepet dapat emblem stone. Oke, kemudian kita bakal lihat ya. Sekarang baru kita review hartanya ya. Baru kita review hartanya. Wow. Sudah BP-nya gede, ternyata dia juga pengepul ya. Pengepul entah kenapa ya. Ini orang-orang kayak begini ya. Gue lihat ya angka, lihat tulisan pius 3 biji aja cuy. Udah itu rasa di dalam hati gue nih pengen langsung pius. Ini bisa nabung kayak begini kuat sih anjir. Harga dirinya kuat cuy. Anjir. Banyak banget bangki. Gila, disimpan semua buat apa, Bang? Gila si Andi ini disimpan semua nih buat apaan, gila? Pada disimpan semua cuy. Oke, katanya nanti gue bakal ini bakal kalau ngelihat break ticket ya. Gue pengen lihat dulu anjir. Bangki. Break ticketnya 387 cuy. Break ticketnya 387. Kemudian di sini black shuriken-nya 120. Gue ini free player apa anjir? Kayak gue enggak percaya anjir. Gue enggak percaya ini free player loh. Hartanya banyak banget, cuk. 387 kemudian black shuriken 120. Free player player iblis, anak iblis, bener-bener definisi anak iblis ini. Oke ya. Kemudian sekarang gue pengen lihat dulu untuk Saitamanya. Kita lihat di sini untuk memorinya ya. Ini udah level 20 ya, Captain 1, Captain 2 udah level 20, level 15. Oh, dibuat rata level 15. Oke, okay. Oh bukan dibuat rata ya. Emang di ini disesuaikan dengan resortnya cuy. Tuh kan udah nyampe Captain 11, level 11. Diisi dulu semua. Wow. Diratain level 10 ya, diratain level 10 untuk atasnya. Oke, okay. Ya jadi satu masukan lagi buat kalian yang mau ningkatin BP ya, ikutin aja di cara nih. Free player aja. Player kampret ini namanya cuy. Oke ya, untuk melihatnya kita lihat saja. Tip checknya bintang 3, insignia juga cuma bintang 4. Dan gearnya ya, primalnya untuk kritikalnya dimaksimalin sampai 30%. Sisanya cuma bintang 1, bintang 3, bintang 4. Buff gearnya bintang 5, bintang 4, bintang 5 cuy. Tapi kalian lihat ya, bonus damage 3, attack bonus 3, critical 3, total critnya 97%. Bangsat. Oke, Tatsuma Kipi 2 kita lihat. Tatsuma Kipi 2. Nah, ini dia bonus damage attack-nya 3. Ini attack bonus 2, speed bonus 1. Ini attack 2 ada hit 1. Bagus. Buff gear-nya lihat. Masih pakai purple, cuk. Masih pakai purple. Attack persentase bintang 3, bintang 3, bintang 3 rata. Keep check non keep check. Intinya bintang 4. Oke. Kemudian zombie man. Ada yang masih pakai zombie man aja. Bintang 1, bintang 1, bintang 1, bintang 3. BP-nya anjing. Akun gue di server 17 cuma 24,5 juta. Resortnya lebih banyak dari ini. Gila. Oke, pakai purple. Pakai warna purple. Kali ini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ini bintang 2, bintang 2. Tapi BP-nya ini loh gede ya. Base-nya gede ya. Karena untuk figurin sama ini dia di up terus ya. Wow. Kalian lihat ya, ini ada Bengku. Bengku 4,2 juta. HP-nya 5 juta. HP-nya 5 juta. Oke. Okay. HP bonus. HP 3. HP 3. Wow. Amazing. Oke. Okay. Galwin. Galwin 424 untuk speed-nya. Dan kalian lihat ya, apakah kalian melihat Sonic? Tidak. Tidak ada Sonic. Oke. Okay. Genos kita lihat. Genos siapa namanya? Amaimas. Amaimasnya speednya cuma 956. Oke. Okay. 956 untuk speed si Genosnya. Gak ada yang wow dari karakter-karakternya. Ini BP-nya yang membuat gue wow ini, bangke. Aji, habis melihat akun ini saya ingin ngereset semua karakter saya di server 17 aja. Akun top up kok, akun border babi aja. BP-nya kalah jauh sama akun 0 rupiah, bangsat. Oke ya, sekarang kita bakal lihat ya. Ini harus menang satu aja gitu lah. Mudah-mudahan speednya gak ada yang 45 cuy. Kalau speednya ada yang 45, gue ludahin ini monitor. Oke, kita lihat dulu. Taduh, mudah-mudahan speednya gak ada yang 45 cuy. Mudah-mudahan speednya gak ada yang 45. Oke. Masih aman, tidak ada. Oke, ini tidak ada juga. 3 ada 30, ini 30 juga. Oke, nice 30.
Gak ada juga, aman, aman, aman cuy. Gak ada cuy, gak ada speed 45. Kalau ada speed 45, bener-bener speednya paling hoki di dunia ini. Paling iblis aja. 30, masih selamat ya. Masih bisa sombong di real time PvP aja. Masih bisa sombong di real time PvP. Oke ya guys, jadi mungkin ya untuk videonya ya gue cuma sampai sini. Mungkin nanti part 2 nya kita bakal melihat ya. Untuk PvP nya ya, dengan item seadanya segini tapi BP menjulang tinggi ya, dia menggunakan sekuat seperti apa? Karena speednya juga ambanya cuma 900-an cuy, dan dia tidak punya sonic juga. Gimana cara bertahan ya di PvP nya cuy? Oke? Jadi mungkin untuk videonya gue cukup dulu sampai di sini. Thanks for watching and see you on the next video. Ciao, salam ampas.